warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam. Sekarang saya lagi bikin apa namanya ini saung atau saung payung ya, seperti payung. Nah, seperti ini, bro ya. Dari apa namanya jerami, yaitu batang pohon padi ya. Caranya seperti ini, bro. Ini, bro. Kita ambil segenggam ini, bro ya. Segenggam, lalu kita ratakan, bro. Seperti ini. Oke, sini, sini, bro. Nah, lalu kita jepit, bro. Dekat-dekat sini, bro. Mendekat, bro. Dekat. Ini, bro, kita lagi bikin apa namanya payung ya, yang seperti pinggir pantai. Itu dari pohon padi. Ini dia. Dan ini rangka-rangkanya seperti ini, bro. Nah, kita bikin apa namanya ini pokok pertamanya ya, untuk membuat lingkaran seperti ini. Ini lingkaran utamanya, bro. Lalu kita bikin usuk-usukannya, bro ya. Usuk-usukannya pakai ini. Lalu ini reng-rengnya. Yang kecil ini reng, bro ya. Ini buat menjepit nanti si, nah seperti ini, menjepit pohon padinya, bro. Kalau bahasa kita itu jerami, bro ya. Untuk menjepit jerami. Nah, di sini, bro, nanti dijepit ya jeraminya. Nah, seperti ini. Oke, ini dalam acara menyambut hari ulang tahun Indonesia ya, yang ke-75, yaitu 17 Agustus. Nah, itu, bro. Nah, ini udah jadi. Ini kita buat seperti rumah Minang ya, atapnya ya, rumah Minang ya. Nah, seperti ini, cuman mirip aja, bro ya, jadi tidak sama, cuman mirip seperti ini. Nah, ini masih proses, belum ada tulisan-tulisannya, belum dikasih apa namanya, belum dikasih ya, pokoknya belum pengecatan, belum untuk pemerah putihnya di sini ya. Nah, di sini. Nah, lalu kita menggunakan bambu ini, bambu hitam ya, bambu hitam. Kalau di sini bambu wulung namanya, bro. Nah, ini bambu wulung, kita gunakan bambu wulung, bro. Dan untuk yang melingkarnya ini kita menggunakan bambu tali, bro. Bambu tali biar lentur ya, dan tidak pecah. Kalau kita menggunakan bambu hitamnya, bambu wulungnya itu pasti pecah, bro, untuk melingkarinya ya. Pecah dan patah. Kalau bambu tali kan walaupun dia pecah, dia tetap melingkar, bro. Seperti ini ya. Tetap melingkar, bro. Nah, seperti ini rangka-rangkanya. Ini yang biasa ada di pinggir pantai itu, atau di rumah-rumah makan ya. Di nanti kita rencananya di sini akan membuat sedikit meja ya, meja buat naruh-naruh gelas. Nah, di sini ya. Nah, di sini nih. Kalau keburu kita akan bikin meja-mejanya. Nah, seperti ini, bro. Dan rencananya akan di sini, bro. Nah, oi, si ayam jagonya bertuturuguk, bro ya. Bertuturuguk. Dan ini masyarakat mengumpulkan seperti ini, membikin ya. Ini ada gabungan dari lampu tumbilar ya. Terus aqua yang dicat merah putih. Terus ini yang pakai jingga, bro, air ya. Nah, ini, bro, dari sebelah sininya ya. Nah, rangka-rangkanya seperti ini saja, sederhana, bro. Ini rangka-rangkanya ya. Nah, seperti ini. Caranya seperti ini, bro. Ini, bro. Kita ambil segenggam ini, bro ya. Segenggam, lalu kita ratakan, bro. Seperti ini. Nah. Oke. Sini, sini, bro. Nah, lalu kita jepit, bro. Dekat-dekat sini, bro. Mendekat, bro. Dekat. Nah, kita jepit, bro, ya. Nah, seperti ini, bro. Kita masukin, bro.
Kita sesuaikan seperti ini aja, seperti ini aja ya. Kita sesuaikan. Dadah. Aku ngebantuin ya. Halo. 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 Lalu kita sesuaikan, bro. Kita atur supaya ini jangan terlalu keras, bro. Atas dulu, bro. Atas dulu. Atas dulu, atas dulu. Ngomong, Patihan. Aku sangat mencintai ini, bro. Ya. Lalu kita gunakan kawat saja. Nah, kita gunakan tali bendret nih, kawat ya, di sini. Red. Jadi jaraknya, jarak ikatnya itu satu kepal ya, satu kepal yaitu sekitaran 15 cm ya. Ini 15 cm ya. Lalu kita ikat. Kita gunakan segep. Nah, seperti ini, bro ya. Nah, cara ini harus dilakukan berulang-ulang, bro. Nah, seperti ini, bro. Ya. Kita atur saja sesuaikan ketebalan dan kerapatannya ya. Kerapatannya kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Ini nanti jangan sampai ini, nah, jangan dipotong, cuman kita rapikan saja yang menjelajahi ke bawahnya. Dan kalau teman-teman ingin lebih bagus lagi, ini sebelum kita kasih jerami ini, kita ini harusnya dipakai apa namanya, plastik dulu ya, aluminium foil ya, baru nanti di sini bawahnya itu bagus. Kalau nanti teman-teman ada aluminium foil, dikasih aluminium foil dulu, nah itu bisa bagus, bro, tapi bawahnya. Nah, ini bro, ini udah baru setengah, bro ya, baru satu lingkaran, bro. Ini dari bawahnya seperti ini. Gunanya nanti kalau teman-teman pengen pakai aluminium foil, bawahnya kan kesininya lebih rapi, bro ya. Nah, ini dia. Pokoknya seperti ini, bro ya. Satu tumpuk lagi. Terus paling ujung ini agak dikitan lah ujungnya ya. Cuman yang agak banyak kan nih, sedikit lagi. Satu jalan lagi nih. Nah, ini bro. Mak, tadi gerak.